langsung cabut aja nih? Bas, kita ikutin aja di mana arah kita. Yang okay. Namanya juga mau tahu okay, ya kan. Oke, siap. Nah, hey guys. Pada mau tahu enggak? Kita, gua Simon bersama Putra pengin mau tahu tentang apa yang ada di Indonesia. Oke. Okay. Ikutin kita terus di mau tahu. Let's go. Gimana? Ada produser, yeah, nah itu juga ngerti. Agungan, ya kan. Mau tahu semuanya itu. Nah, tuh lihat teman-teman kita banyak. Banyak loh, pasti banyak banget. Mau tahu, ya? Kita ikutin mereka. Bot, hey, tidur. Bang, udah mau. Gue buang nih lu ntar. Emang gimana ini? Bentar lagi udah mau nyampe. Udah tadi kok udah mau nyampe. Ya, namanya juga ngetrip jalan. Yuk. Sampai arena nih. Si Mas Bro lagi sibuk ngomong sama teman-temannya, brother-brothernya. Tapi di sini gila tuh. Asli Vespa rame banget, Bro. Setelah perjalanan jauh banget nih, hari ini kita nyampe nih. Di mana sih di sini? Ini namanya ya kan. Tuh, lihat. 5 anniversary ulang tahun Vespa Depok Bersatu. Mau tahu kelanjutannya? Kita bakalan ketemu besok lagi. Dan kita mau istirahat. Oke, okay. Bye. Lagi guys. Lagi. Aduh. Kita
Semalam istirahat kita udah lumayan nyenyak ya. Iya. Oke, lu ya aja lu nyenyak. Gua belum tidur. Nyenyak habis. Kayaknya pagi ini enakan ngopi nih. Bener banget ya kan? Iya. Kopi di acara Depok Bersatu ini ya kan. Kita masih pengen tahu banyak banget, khususnya tamu-tamu yang hadir ini banyak banget. Vespa itu kan pastinya ada yang datang dari mana-mana. Ya kan? betul pastinya lah. Nah, dari situ ya kan. Udah kita mendingan kita pesen kopi ya kan. Setelah ngopi baru kita keliling-keliling kayaknya sih. Keliling-keliling habis ngopi boleh ya. Ya aduh akhirnya mantap banget nih kopi kita datang. Thank you bro ya kan. Masih ngebul bro. Panas lah. Iya. Oh iya. Lu pernah ngalamin kopi pakai batu es? Ya aduh ya beda. Enggak apa-apa kalau lu mau. Enggak seru kali pagi-pagi tuh nge-es kopi. Oh gitu. Iya. Ini kopi itu jadi mengingatkan diriku loh. Mengingatkan apa tuh? Hitam tapi manis. Alah. Ngapusi. Nah, oh enggak percaya udah. Hei, mau tahu guys ya kan kita ngapain? Kopi dulu ya. Ngapain? Ngapain? Ya ngopi lah. Ngopi lah. Asik. Ya iyalah. Lu dari mana lu? Dari mana-mana hatiku senang. Bodo amat. Ya udah pesan kopi ke dulu ya kan sana. Oke. Ini mah kopi buat kita aja ya enggak? Yoi. Asli, bro. Dingin. Gua mau bilang panas tau enggak sih? Dingin. Oh, dingin ya. Tutup ini jangan-jangan. Ya udah. Tetap terus pantau mau tahu ya, ya sebelumnya kita ngopi dulu abis ini kita gerak lagi. Setelah ini gue ajak lo keliling-keliling sini dan pasti lo bakal tahu lah di acara mau tahu. Oke, stay tune. Dah. Mau tahu. Tahu bulan. Penggilingan ya kan. Lu gua mau ngomong nih. Ini kan lucu banget ya, unik banget ya. Ya kan? Sendiri nih event hari ini tuh seperti apa nih? Nah, menurut gue event hari ini wah pecah bang. Keren. Oke. Gue cuma berharap dari event ini ibaratnya nggak ada lagi perbedaan antara Vespa ekstrim atau Vespa klasik bang. Siap. Oh, nah itu ya kan. Jadi di Vespa itu nggak ada yang namanya perbedaan. Yeah. Semuanya itu ya kan. Semua sama. Satu Vespa, sejuta saudara. Nah, gue pernah tahu itu ya kan. Nah, lu dari berapa rombongan nih? Anak-anak rame bang. Datang dari jam berapa? Dari malam bang. Gitu. Dari malam. Oke. Tuh kan mau tahu. Terus? Kan? Mana? Gak gerah. Ya. Oh iya. Ya helm enggak dicopot tuh. Udah berapa lama melihara rambut ini? Gua melihara rambut 2 tahun, Bang. 2 tahun lumayan. Udah bisa ngomong tuh jangan-jangan. Wah, emang asli. Asli coba ya kan. Oh iya, asli ya. Oke, thank you. Makasih semua. Oke, thank you, Bro. Pak tuh unik banget, Bro. Gila ini. Nah, ikut-ikut guys, ikutin gua. Buset ini ya yang lu lihat tadi. Gokil banget nih. Yeah. Nih, mau tahu enggak? Ini guys, ini juga Vespa asal kamu tahu ya kan. Mungkin dia modelnya batang banget ya kan? Ya kan? Nih, gua kayaknya ada yang kenal deh. Ini yang punya mana nih? Hah? Yaudah. Guys, ini benar-benar gokil banget. Di sini ya kan terbuat dari sebuah batang kayu. Batang kayu apa sih ini? Jenis batang kayu kalau nggak salah waktu itu kalau nggak jambu deh. Ini kalian bisa zoom ya kan dulu lihat detailnya. Nah, dia pakai kayu semuanya.
full vintage sendiri. Gue tahu ini yang punya ya kan. Siapa yang bawa ini? Ada? Ada Ciganjur. Mana Neo mana? Oh di depan. Sebetulnya gue tahu nih ya. Gue kenal sama yang punya. Udah nggak asing nih motor ya kan. Ini udah nyampe ke Aceh kalau nggak salah waktu itu dia berangkat juga ya. Ini gokil. Lu bisa lihat deh. Banyak-banyak ya kan. Ini. Nih, bentar. Nih, ternyata ini mungkin perwakilannya kalau gue bilang. Nama lu siapa? Sangklong ya kan. Ini yang bawa? Iya. Yang bawa ini Sangklong? Buset. Ini paling jauh pernah ke touring kemana ini? Gue mau nanya. Ke 0 km Aceh. Tuh kan ke Aceh, ke Sabang ke 0 km. Naikin apa di towing? Apa dinaikin helikopter apa gimana? Dinaikin, bener-bener polos ya dinaikin. Tuh. Gokil nggak ya? Bisa bayangin nggak? Mau tahu nih sekarang tahu kan model bentuk pohon ya kan? Pohon apa? Ini kepalanya Pak Andi Pak. Hah? Jambu. Oh pohon jambu. Oke. Mesin? Pakai? Mesin PPS. Super. Super. Gokil. Kalau setahu gua kan ada tingkatan-tingkatan nih. Maaf kalau misalkan enggak kan super itu agak sedikit bawah ya. Yang paling baru itu XL ya. Ini PS. Paling baru ya. Nah, ini kalau super kuat banget loh ini. Gokil loh ini. Ini PS, Bang, bukan super, PS. Oh, PS. Yeah. Oh, PS sudah lumayan ya kan. Tapi ya tetap aja yang gua salutin ya kan. Ya, udah sampai ke 0 kilo itu tadi. Daripada gua dengerin dia enggak jelas, mending gua naik kali ya. Oh, gua masih bingung sih tapi naikinnya itu kayak gimana sih. Tapi gue mau nanya nih, sini sama yang punya. Gue mau nanya nih. Nih. Bah, naik lu. Siapa tadi? Naik. Cangklong. Ini gasnya di mana? Naikin kali ya? Iya udah naikin. Mana gas? Gas tangan kanan. Ini gas. Oke. Terus naikin kaki lu dong. Rem lihat lu bawa udah hidupin. Ah, lu gue. Enggak ngerti. Ini. Oh, gigi di sini. Oh, gitu. Nih. Kalau mau tahu nih, ini gas. Mendingan tinggalin dia aja lah. Ya, tinggalin aja. Persneleng, gigi. Nah, ini gigi dan ini kopling di sini dan ini gasnya. Tapi tetap aja nih, kalau mau tahu, bayangin enggak sih? Nora, kampungan. Sebelum dia nyobain, gue udah nyobain duluan. Gue udah tahu. Persneleng. Oh, aja ya kan. Keren. Pas kali ya naik seperti ini. Tapi gila gokil bener ya kan. Jarang ya, bukan jarang. Mungkin enggak ada tuh pakai nyantol. Lagi lu bayangin aja. Nyantol ya kan. Tuh. Waduh. Tapi keren. Hah? Wah, gua enggak kebayang nyobain. Ya kan. Wah, ribet. Tapi udah, kita cukup tahu aja ya kan. Sukses terus. Kreatifnya, idenya ada aja ya kan. Tetap mau tahu, ikutin kita. Oke, okay, thank you. Mau tahu. Mau tahu aja. Woi, cepet deh. Halalah. Tapi emang asik acaranya gokil. Lo mau tahu emang nanti ya kan banyak lagi di mana-mana kita harus tahu yang belum kita harus, tahu. Harus. Ya. Gak hanya di sini. Ya. Mungkin event-event selanjutnya yang mungkin ada kita akan terus datang. Itulah pastilah. Makanya tetap dipanteng aja ya kan. Okay. Mau tahu itu nanti siapa tahu juga ya kan mungkin kota kalian mau tahu gua ya kan. Betul. Kalau kita udah saling tahu, nah pasti ya kan. Oh, nah ternyata kota-kota kalian tuh oh indah. Ya, betul pasti. Kita enggak cuma di motor ini emang edisinya mau tahu. Mau tahu Vespa pas acara event di Depok. Betul. Nanti kita juga pengen banyak banget. Kita mau pengen ngulik ya kan mau tahu tentang pemandangan yang ada di kota kalian. Ataupun ya kan makanan, kuliner, musik pun musik bisa. Musik semua ya kan bakalan kita ya kan. Pokoknya yang ada seluruh di muka bumi lah ya. Yo, muka bumi. Bumi ya kan. Biasa aja nyiprat bah ya. Kita tadi udah apa? Ngobrol sama kontes udah. Oh ya kontes. Orang unik udah. Nah, terus apa? Lapak juga udah. Lapak udah. Nah, sekarang apa yang belum? Kita tanyain yang punya hajat ini nih. Yang punya hajat maksudnya? Yang punya acara ini nih. Oh, benar juga. Jangan sampai lupa itu penting banget loh. Apa tapi tuh?
tadi gue denger-denger ada dari orang luar loh gitu, dari Prancis atau dari Malaysia gitu. Maksudnya yang datang di event acara yang ini, datang di yang dari acara jauh gitu, iya. Datang? Datang. Oh, serius? Serius, serius, serius. Tahu bula. No, bule yang tadi gue omongin itu loh. Oh, dia tuh dari... ternyata ada bule juga. Iya, dia datang sini. Nah, yuk kita samperin yuk. Aku samperin. Oh, ini mon yang tadi gue bilang ini orangnya dia. Oh gitu, ya udah yuk kita langsung coba aja samperin ya. Pinter kan lu bahasa Inggris? Wush, jangan salah. Oke, okay, coba. Hai, halo, what's your name? Sasha. Siapa? Where do you from? Aku seko Prancis. Aku seko Prancis wala bule bisa bahasa Jawa ya kan? Jadi Prancis. Oke, ternyata ya kan. Ternyata orang Jawa bro. Bisa ngomong Jawa, udah pikir bule dari Perancis asli. Oke lah, tapi acara ini emang asik. Dia bisa sampai datang ke sini, pokoknya istimewa banget acara ini. Oke. Nah, kita tanya lagi sampingnya ya kan. Dia dari Perancis, udah lama menetap di sini. Apa dari Perancis langsung naik Vespa ke sini? Belum pernah. Berarti stay di mana sekarang? Di Jawa Timur. Oh, di Jawa Timur. Di mana? Malang. Oh di Malang, ternyata dia udah stay di Malang, tapi dia selalu ya, skuteris habis pokoknya ya. Ini dia ya kan, biar ini ya kan, bule tapi dia habis pahami ya. Nah, ini siapa ini? Ya kan, ini. Halo. Namanya siapa? Johan, dari mana Johan? Malaysia. Oh, dari Malaysia, naik apa Johan? Bayangin gak mau tahu gak naik Vespa dari Malaysia ke Jakarta. Dinaikin getek apa-apa, perahu apa gimana itu? Macam-macam lah. Oh macam-macam lah ya. Sendirian aja? Berdua. Tapi yang dua pulang. Oh yang dua udah pulang. Iya kemarin. Rencana masih lama juga di Jakarta. Apa gimana mau datang ke sini ke acara Vespa lagi atau? Gitulah. Yaudah. Salam ya kan. Sekali lagi buat acara Depok 5 tahun ulang tahun ya. Ya kan. Yaudah, kita langsung mulai buat spesial nyari siapa? Yang punya hajat ya? Punya hajat. Oke. Ikut mau tahu, ikut terus. Nah, hey guys, mau tahu enggak sekarang gua akan udah ketemu sama ketua panitianya. Nah, dan juga perkenalkan nih Sohib juga ya kan, Sohib ini MC-nya ya kan. Yoi, Gary Gapslow. Nah, sekarang gue pengen nanya juga. Di sini gue pengen tanya nih bang, harapan kedepannya nih bang untuk para skuteris di Indonesia itu seperti apa bang? Gue pengen kita tuh jadi satu, tetap tali memperlat tali persaudaraan. Oke. Hidup skuteris Indonesia. Jadi terus selain itu juga ada nggak apa buat kedepannya lagi gitu ya kan, setelah mungkin ini sukses ya buat ya kan acara ya nggak? Gokil banget ini acara, gokil banget. Ya insya Allah doain aja. Gue bakal bikin acara lebih gila lagi. Amin. Lagi. Keren. Gue mau nanya nih, tamu paling terjauh guys, itu dari mana guys? Tuh, lu jawab. Dari Eropa men. Dari Eropa. Eropa, oke. Okay. Tadi berarti ada lagi Eropa. Tadi kita juga udah ketemuin ya kan, Malaysia. Malaysia. Inggris ada. Inggris. Benar, keren. Benar datang sini. Oke, yaudah. Kalau begitu kita tetap liput itu masih ada tuh. Mau coba. Mr. Kelly itu. Oke, di sana juga ada Mr. Kelly. Mister. Mr. Kelly. Halo. Kami sekedap. Oke. Where from Ngedi. From Ngedi. From Jerman ya, from Jerman. Oh. Nih, ada peserta juga dari jauh juga ternyata. Dari jauh juga. Dari Berlin, from Jerman. Iya nih. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari mana? Berlin, Germany. Berlin, Jerman. Ternyata, thank you banget ya sudah datang di acara Depok Vespa bersatu. Oke, okay. Thank you. Baiklah, gimana? Yes. Untuk kegiatan dari awal kita udah datang sini, bagaimana acara anniversary Depok perkumpulan Vespa Depok bersatu ini, dan tadinya kita nggak tahu sekarang jadi tahu. Jadi tetap liput, kita mau tahu, mau datang ke kota kalian semuanya. Oke, okay? Check it out. Bye.